Gampung Pandi adalah sebuah desa yang terletak di sisi barat Kulang Aceh dan terletak di pinggiran laut dan sebelah utara berbatasan dengan Kulang Aceh diapit dengan desa Lampulo. Desa wisata ini juga terkenal dengan sejarah Islamnya. Sebelum Kerajaan Pasai, Kerajaan Islam telah lahir di desa ini, dipimpin oleh Sultan Johansyah. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Hindu, Buddha, Indrapurba dengan ibu kota Bandar Lamuri kala itu. Gampung ini berdekatan dengan kecamatan Meraksa dan pelabuhan Ulele. Di sebelah timur Kampung Pandi, diapit beberapa kampung tua lainnya. Ada Kampung Jawa, Kampung Pelanggahan, dan Kedah di sebelah selatan. Dan di sebelah utaranya berhadapan dengan pantai dan Kuala Kulang Aceh. Kampung Pandi adalah salah satu desa yang ditemukan di kota Banda Aceh yang merupakan cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam. Komplek makam Raja-Raja Kampung Pandi adalah satu komplek tempat pemakaman raja-raja di masa Kerajaan Aceh Darussalam abad 16 Masehi. Dalam komplek ini, yang dimakamkan diantaranya yaitu Raja Alaeddin Mukmin Shah wafat tahun 1576 Masehi, Sultan Sri Alam dan Sultan Zainal Abidin wafat tahun 1577 Masehi. Gampung Pandi merupakan tempat pengrajin benda-benda logam dan batu nisan dengan ukiran unik dan indah untuk keperluan kesultanan dan perdagangan pada masa itu.